Oh, ini gol guys. Oh, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahriza Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, malam berlangsungnya perlawanan antara Persib Bandung melawan Madura United guys eh. Ini adalah perlawanan papan atas untuk merebut tahta liga, di mana Persib Bandung di tangga kedua dan juga Madura United di tangga ketiga guys, dan sama-sama memiliki 31 mata untuk mengejar Borneo FC yang berada di atas dengan 35 mata guys. Okey guys, kita nak react kepada highlight perlawanan antara Persib Bandung lawan Madura United. Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia guys. Oh, itu dia highlight perlawanan dia guys. Come on. Yang dimainkan di putaran kedua. Ya, perlawanan dimulai. Prep Butuan bermain di kiri guys. Dengan Putu Gede. Cubaan pertama Putu Gede. Lagi-lagi Ciro. Kembali kepada sekarang Ciro. Ini dia. Hampir-hampir sahaja daripada Ciro lagi sekali Banyak peluang juga daripada Persib sekarang ni. Dia berikan bola kepada Edo. Malinda bermain lagi kepada cubaan daripada Putu Gede di situ. Dia Malinda dengan jatuh pula. Ciro Alves ini daripada Rahmat Irianto. Cupas kepada Ciro Alves. Cuba itu dia. Diselamatkan oleh penjaga gawang Borneo FC guys. Sekali lagi Levi Madinda akan mengambil sepakan percuma ini. Di clear oleh pemain Madura United. Nampaknya offside guys Okay, second half pula kita lihat kali ini. Daripada Edo Putu Gede tadi. Putu Gede, percubaan yang muntah tetapi David Silva. Sekarang ni David Silva. One by one nampaknya. Itu dia guys. Itu kalau tak ada membias. Sekarang ini Ezra pada minit ke-85. Ini gol guys. Itu dia. Nick Cooper menjadikan gol kemenangan untuk Persib Bandung pada minit ke-85 guys. Itu dia. Cantik tandukan blok dilakukan oleh Nick Cooper daripada hantaran Ezra Walian guys. Mantap. Itu dia guys. Last minute. Hampir-hampir guys. Berakhir. Alright guys, itu dia highlight perlawanan antara Persib Bandung lawan Madura United. Sangat menarik sekali. Intensiti yang amat tinggi. Kedua-dua pasukan bermain saling serang menyerang. So apa pendapat teman-teman berkenaan dengan perlawanan tersebut guys So bagi aku, Boyan Hodak mengambil pendekatan untuk bertahan sementara. Kalau kita lihat dari segi formasinya, Boyan Hodak meletakkan Robby Darwish dan juga Rahmat Irianto di defensive midfielder di belakang Levi Madinda Kalau kita lihat, Mark Clark tidak ada di situ. Kalau kita lihat, ini lebih kepada defensive strategi. Tetapi kalau kita lihat daripada perlawanan, lebih banyak menyerang adalah Persib Bandung dengan percubaan-percubaan daripada Ciro Alves cuba menghantar kepada David Da Silva. Kita nampak juga ada juga umpan terobosan yang dihantar oleh Rahmat Irianto kepada Ciro Alves, tetapi penjaga gawang menyelamatkan percubaan daripada Ciro Alves. Paruh masa kedua juga ada juga beberapa peluang daripada David Da Silva dan juga Putu Gede Percubaan-percubaan daripada Persib Bandung ni sebenarnya lebih mengancam gawang gol Madura United berbanding dengan serangan Madura United sendiri. Hasil daripada serangan-serangan tersebut pada separuh masa kedua, Boyan Hodak memasukkan Ezra Walian untuk menggantikan Robby Darwish. Ini pendekatan kepada lebih menyerang kerana Ezra Walian adalah pemain gelandang menyerang. Kalau kita lihat, berhasil kerana sepakan bebas yang diambil oleh Ezra Walian ditanduk oleh Nick Cooper untuk menjaringkan gol kemenangan guys. Wow, sangat hebat sekali. Itu adalah taktikal yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Berapa perlawanan ini kita dapat lihat pemain-pemain dirotasi dengan
taktikal yang dilakukan oleh Boyan Khodak menyebabkan kemungkinan pasukan lawan tak dapat menjangka apa yang akan dilakukan oleh Persib Bandung. Di hujung-hujung perlawanan, Boyan Khodak masukkan pemain muda. So antaranya kalau kita lihat Arsan Makarin, dua perlawanan ni beliau dimasukkan pada hujung-hujung perlawanan untuk memberikan minit permainan, tetapi beliau juga melakukan tugas yang bagus dengan larian-larian dengan bola yang sangat efektif. Rotasi pemain yang dilakukan oleh Boyan Khodak ni antaranya pertukaran yang dilakukan memasukkan Beckham Putra. Kalau kita lihat, Beckham Putra lebih baik apabila membawa bola sendirian. Ini memberikan banyak masa kepada Persib Bandung. Dan di hujung-hujung perlawanan, tindakan Boyan Khodak itu memasukkan Victor ke lini pertahanan, lebih menguatkan lagi daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh Madura United pada minit-minit akhir. Kalau kita lihat sepakan bebas yang dilakukan oleh pemain Madura United, hampir-hampir menerjah gawang, mengena Mr. Gawang guys. Okay guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan perlawanan Madura United lawan Persib Bandung? Aku rasa ini adalah step yang paling bagus kerana menang dengan pasukan-pasukan papan atas, iaitu pencabar untuk kejuaraan Liga ini guys. Okay guys, itu dia reaksi aku kepada highlight perlawanan Persib Bandung lawan Madura United. Next game 8 November akan lawan Arima. InsyaAllah 3 poin lagi kita nantikan. Assalamualaikum.